Salam sejahtera, penuh damai, pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menjumpai Anda tentunya dalam acara Minute Your Mind. Baik, pemirsa Dharma TV, tentunya saat ini kita lagi di Wihara Padmagraha dan suasananya mendung, dingin sekali di Batu kali ini, dan kita akan membahas masalah yang tentunya lagi marak kali ini, yaitu manfaat agama. Ya, apakah sebenarnya manfaat agama? Baik, bisa dapat TV, kita sapa dulu tamu kita yang luar biasa, narasumber kita yang luar biasa. Beliau adalah Bante Teja Punyo. Namo Buddhaya, Bante, apa kabar? Yeah, namo Buddhaya, terima kasih. Sekian lama juga sudah tidak ketemu dengan Bu Sarna ya, 1 tahun sudah. Dari tahun 2018 ya sampai sekarang 2019, 1 tahun tidak ketemu. Dan kemudian saya juga tidak lupa menyapa Ibu, Bapak, Saudara sekalian, pemirsa Dhamma TV di manapun berada. Kita telah melewati pergantian tahun, awal yang baik. Mari kita terus lanjutkan perjalanan tahun ini dengan mewarnainya, dengan memaknainya, dengan nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebajikan. Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia. Iya, baik. Bante Teja, ini kondisi di negeri kita ini kan sedang marak-maraknya perihal ya serang menyerang antar agama. Nah, mungkin bahasan kita kali ini ada sebuah pertanyaan nih, Bante. Sila pertama pada Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apakah rakyat mutlak harus beragama? Jadi begini, kita semuanya menyadari tentunya. Ya. Kalau tidak sadar harus sadar bahwa kita tinggal di dunia ini tidak sendiri. Ya. Banyak orang, banyak makhluk yang tinggal bersama kita. Dan semua orang, semua makhluk ini mengharapkan hidupnya bahagia. Tidak ada yang mengharapkan hidup menderita. Yang artinya bahwa kebahagiaan itu menjadi tujuan hidup dari semua makhluk hidup. Nah, untuk bisa mencapai kebahagiaan itu memang banyak cara untuk bisa mencapainya. Tetapi lebih banyak orang tidak bisa mencapai kebahagiaan dibanding orang yang bisa mencapai kebahagiaan. Kenapa demikian? Karena pandangan seseorang berkenaan dengan kebahagiaan itu berbeda-beda. Ada orang berpikir, kalau saya memperoleh ini, memperoleh itu, saya akan bahagia. Saya kalau bisa menjadi orang kaya, saya akan bahagia. Ternyata meskipun pagi, siang, sore, malam dari masih muda sampai usia tua mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya, tidak kunjung ditemukan kebahagiaan. Lantas ada istilahnya mungkin juga galau. Di mana letak kebahagiaan? Katanya kalau punya segalanya bahagia. Saya sudah mengumpulkan tapi tetap tidak bahagia. Nah, ada juga yang berpikir bahwa mungkin kalau kita memiliki kedudukan kita bisa bahagia, sehingga menggunakan kekayaannya untuk mengejar yang namanya kedudukan. Yang kita tahu semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar tanggung jawab yang akan diembannya. Begitu dituntut dengan tanggung jawab, mulailah tertekan, mulailah stres. Akhirnya dia tidak bahagia juga dengan jabatan yang dimiliki. Jadi ternyata hal-hal yang di luar dirinya bukan sebuah jaminan seseorang itu bisa memperoleh kebahagiaan. Memang banyak orang yang istilahnya belum bisa menerima pandangan ini. Sehingga semuanya masih berpikir yang penting hidup ini mengumpulkan kekayaan pasti bahagia. Yang penting saya nanti bisa mencapai cita-cita memiliki kedudukan dan lain sebagainya, saya bisa bahagia. Harta tahta ini. Iya. Wanita terakhir. Ternyata begitu memiliki itu semua tidak bahagia. Iya. Memang banyak orang berbuat baik, niatannya juga berbeda-beda. Jadi sudah tentang kebahagiaan pandangannya berbeda, tentang cara untuk mencapainya pun juga berbeda-beda. Dan orang berbuat baik pun sesungguhnya kan tujuannya adalah untuk berbahagia. Ya. Tapi kebahagiaan persepsinya dari satu orang ke orang yang lain itu juga berbeda-beda. Anak sekolah akan merasa bahagia kalau nilainya bagus. Lagi ujian akan bisa lulus kalau nilainya bagus. Dia akan bahagia.
Begitu juga kalau misalnya sudah lulus, dia diterima di universitas ternama, dia akan bahagia. Kalau yang sudah lulus, dia berbuat baik juga tujuannya adalah supaya bisa diterima di perusahaan, supaya bisa mendapatkan kedudukan yang baik, nilainya apa, gajinya besar, begitu kan? Ya. Yang bagi yang jomblo juga berbuat baik, niatnya adalah supaya cepat dapat pasangan, gitu kan? Yang sudah pasang punya pasangan pun juga niatannya berbuat baik supaya mendapatkan keturunan. Jadi artinya bahwa niatan orang berbuat kebajikan itu untuk memperoleh kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan dari masing-masing orang persepsinya berbeda-beda. Nah, tapi tadi sudah saya sampaikan bahwa kebahagiaan itu sesungguhnya bukan terletak di luar kita, tetapi terletak di dalam batin kita. Nah, maka kalau kita itu hidup terus mencari dan terus mencari, kita tidak akan pernah bisa menemukan kebahagiaan itu. Jadi, kita berharap sih orang sadar untuk bisa menemukan kebahagiaan itu yang bersumber pada diri sendiri. Jadi, Anda tujuannya sudah benar ingin hidup bahagia. Kalau pandangan salah tentang kebahagiaan yang dimilikinya itu seperti itu, maka dia pun juga tidak akan memperoleh kebahagiaan. Kalau caranya juga tidak benar, juga tidak akan bisa hidup bahagia. Jadi istilahnya di dalam ajaran agama itu ada teori, ada praktek, ada hasil. Hasilnya kebahagiaan. Teori bisa kita pelajari di tempat ibadah atau melalui kitab-kitab suci seperti itu kan. Itu semuanya adalah uraian tentang teori-teori yang harus kita pelajari, yang harus kita praktekkan. Memang beberapa banyak orang berpendapat bahwa teori tidak penting, yang penting praktek. Nah, kita bisa tanya balik, kalau yang penting praktek, kemudian teori tidak ngerti, apa yang Anda praktekkan? Nah, kita juga bingung juga yang mau dipraktekkan apa. Nah, makanya teori penting, praktek juga penting. Ini saling mempengaruhi untuk supaya mendapatkan hasil, yaitu bahagia tadi. Nah, di dalam ajaran agama saya rasa dianjurkan, diajarkan untuk kita bagaimana memiliki ilmu pengetahuan, ya, memiliki kebijaksanaan dan kemudian dipraktekkan untuk bisa membenahi diri menjadi lebih baik, lebih baik. Dan pastinya kalau kita memang bisa berproses dengan baik, dengan bertambahnya usia kita, dengan ilmu yang terus bertambah, dengan kita sering pergi ke tempat ibadah, mendengarkan ceramah segala macamnya, berdiskusi, nah di situ kita pengetahuannya juga akan bertambah. Kalau bertambah pengetahuannya, juga harus bertambah juga kebajikannya. Jadi tidak cukup hanya tahu tapi tidak dipraktekkan, tahu harus juga dipraktekkan. Jadi tidak ada gunanya punya ilmu memenuhi semua rongga kepala kita kalau tidak dipraktekkan. Ya, jadi teori yang kita ketahui akan membawa manfaat dikala kita mempraktekkan, melaksanakan sesuai dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki tadi. Jadi di situ memang saling berkaitan, saling berhubungan antara teori, praktek dan juga hasil. Yang bisa dipastikan seperti yang tadi saya katakan, dengan bertambahnya usia kita karena kita belajar, tambah ilmunya, tambah bijaksana orangnya pastinya, tambah kebajikannya. Ada yang kurang. Yang kurang adalah nafsu kesenangan indriawi duniawinya. Itu harus mulai berkurang. Istilahnya kalau orang bahasa Jawanya itu belajar sumeleh gitu. Tambah usia, tambah sumeleh, sumeleh. Akhirnya di usia tuanya mungkin bahagia. Tapi kalau semakin tua semakin banyak keinginannya, saya rasa di usia tuanya banyak stresnya nanti. Jadi berkurang kebenciannya, berkurang keserakahannya, berkurang kebodohannya, berkurang nafsu keinginan indriawi duniawinya, di situ kebahagiaan akan semakin bisa dirasakan. Makanya yang terakhir adalah semakin bahagia orangnya. Jadi yang pertama tadi dengan berlalunya waktu, dengan kita memiliki agama sebagai pedoman hidup kita, kita tambah pengetahuannya, tambah kebajikannya, berkurang kotoran batinnya, dan juga bertambah kebahagiaannya. Dari waktu ke waktu semakin bahagia, semakin bahagia. Maka dikatakan penting atau tidak penting? Ya jawabannya silakan disimpulkan sendiri, saya rasa begitu. Iya, iya, iya. Padahal saya mau nanya nih, apakah manfaat beragama dari seorang manusia? Manfaatnya apa? Bisa dijawab ya, Bante ya. Baik, nanti dulu Bante. Baik, Bisa Dapat TV, tentunya apa sih sebenarnya manfaat agama bagi kita menurut terminologi Buddhis? Jangan kemana-mana, kita akan ketemu selanjutnya.
Baik, Pemirsa Dapat TV, tentunya masih bersama saya Sabna Dewi dan Bante Teja Mulyo. Dalam bahasan kita kali ini adalah manfaat agama. Baik Bante, tadi ada pertanyaan yang terpotong Bante. Sebenarnya Bante, apa sih manfaat beragama bagi seseorang manusia? Mohon diterangkan lebih lanjut. Jadi begini, kita belajar ajaran agama ini bukan berpikir untuk bagaimana menyampaikan kepada orang lain, tapi diri kita sendiri belum mempraktekkan, belum melaksanakan. Meskipun kebanyakan pada umumnya seseorang mempelajari ajaran agama, dibaca, dihafalkan, kemudian disampaikan kepada orang lain. Jadi hanya istilahnya resep yang diturunkan secara turun-temurun, tapi dirinya sendiri belum melakukan. Nah ini tentunya bagi orang yang melakukan hal seperti ini, sesungguhnya dia tidak akan mendapatkan manfaat dari ajaran agama yang dia pelajari itu. Nah makanya yang lebih utamanya di dalam bahasa Dharma pun juga dikatakan bahwa jangan melihat apa yang sudah dan apa yang belum dilakukan oleh orang lain, tapi lihatlah apa yang sudah dan apa yang belum dilakukan oleh diri sendiri. Yang artinya apa? Kita belajar ajaran agama ini, setelah kita yakin, kita pelajari, kita praktekkan ke dalam diri kita. Nah, begitu kita praktekkan, baru kita sampaikan kepada orang lain yang kita praktekkan bahwa memang benar-benar membawa manfaat, benar-benar membawa kebahagiaan. Kalau seumpamanya seperti yang tadi saya katakan, begitu kita mempelajari, kita sendiri belum praktek, belum merasakan manfaatnya, sudah disampaikan kepada orang lain, maka secara otomatis kita tidak akan mendapatkan manfaat dari ajaran agama yang kita yakini. Meskipun kita mungkin pengetahuan kita luas karena kita terus membaca, karena terus menghafal, tapi kita sendiri benar-benar tidak akan mendapatkan manfaat dari dharma itu, dari ajaran agama itu. Nah makanya di sini perlu untuk mengarahkan ke dalam diri kita, ke dalam diri masing-masing terlebih dahulu. Kenapa? Kata-kata begitu diungkapkan, disampaikan oleh orang yang melaksanakannya, maka kata-kata itu menjadi indah, kata-kata itu benar-benar menjadi penyejuk, begitu kan. Tetapi kata-kata seindah apapun tidak menjadi indah apabila diucapkan oleh orang yang tidak melaksanakannya. Jadi kita tidak mau dalam istilahnya tong kosong berbunyi nyaring. Ya, jadi gemblondangan tapi sesungguhnya tidak ada isinya. Yang artinya kita hanya pandai dalam merangkai kata-kata, tetapi kita sendiri tidak mempraktekkan, tidak melaksanakan apa yang kita ucapkan. Nah, supaya kata-kata kita ini benar-benar memiliki makna, kita sendiri yang harus mempraktekkan, melaksanakan itu. Karena ada satu hal yang mungkin harus kita perhatikan bahwa ada kalanya seseorang ini tidak begitu menyukai tentang tata cara upacara dalam ritual. Sebuah agama, ya, ritual-ritual. Dia mungkin tidak bisa atau tidak mau atau karena usia terganggu dengan usianya, dia tidak bisa untuk melakukan hal-hal seperti orang yang masih sehat melakukan, begitu kan? Apakah orang yang tidak suka berdoa, tidak suka mengikuti upacara-upacara seperti itu, dia pasti orang yang buruk? Dia pasti orang yang jahat. Saya rasa kita tidak bijak kalau mengadili orang yang seperti itu. Karena ada kalanya memang orang tidak pandai berdoa, tetapi pikirannya, tutur katanya, perilakunya, dia baik, dia benar. Ya, dia suka memberi, suka membantu, suka menolong, seperti yang diajarkan di dalam ajaran-ajaran agama. Tetapi ada juga yang memang begitu seseorang belajar tapi tidak mempraktekkan. Makanya tadi saya katakan, ada orang yang tidak mendapatkan manfaat dari ajaran agama karena sibuk hanya mengikuti upacara-upacara, menghafal, mengulang, kemudian disampaikan kepada orang lain. Nah ini ada orang yang jenisnya tidak menyukai tentang upacara-upacara, tidak pandai berdoa, tapi pikirannya tidak buruk, tutur kata perilakunya tidak jelek seperti itu. Nah makanya apakah orang seperti ini jelek atau apakah orang seperti ini jahat? Ya saya rasa tidak juga ya. Nah tetapi yang harus menjadi acuan bahwa kita sering pergi ke tempat ibadah, kita punya keyakinan harusnya lebih baik daripada orang yang tidak pernah pergi ke tempat ibadah. Saya rasa seperti itu. Makanya ya kita sendiri harus tengok ke dalam diri masing-masing lah. Apakah kita ini dengan belajar ajaran agama, apakah hidup kita sesuai dengan ajaran agama itu atau tidak? Ya. Kalau tidak, tentunya pikiran, tutur kata, perilaku kita buruk dan kita
bukan memperoleh kebahagiaan, tapi akan memperoleh penderitaan akibat dari perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan itu. Karena apa? Bahagia menderitanya kita, menurut panjang ajaran Buddha, bahagia menderitanya kita, surga nerakanya kita, tergantung pada diri kita sendiri yang menjalani hidup ini. Saya rasa seperti itu, Mbak Asa. Ya, ya. Bante, tadi kita bicara tentang surga. Banyak orang yang memang masuk ke suatu agama itu diiming-iminginya surga gitu, dengan berbagai gambaran-gambaran tentang surga. Kok menurut Bante gimana itu, Bante? Ya, saya sih tidak menampik bahwa memang di kehidupan kita setelah kematian ada alam-alam kehidupan lain setelah kita tidak ada. Ya. Nah, kalau mungkin kita semuanya bisa menerima ada alam setelah meninggal dunia, ya ada alam surga, ada alam neraka. Ya. Meskipun menurut pandangan ajaran Buddha, surga, neraka itu tingkatannya masih banyak lagi ya. Ya. Masih banyak lagi tingkatan-tingkatan alam surga, masih banyak lagi tingkatan-tingkatan alam menderita. Tapi seperti yang tadi saya katakan bahwa surga nerakanya kehidupan kita tergantung sepenuhnya pada diri kita sendiri. Nah, tapi yang lebih jelasnya bahwa di dalam salah satu sutta, Buddha pernah menyampaikan tentang khotbah tentang api. Kita selalu terbakar. Mata terbakar, telinga terbakar, hidung terbakar, lidah terbakar, pikiran terbakar. Apa yang membakarnya? Dibakar oleh api kebencian, dibakar oleh api keserakahan, dibakar oleh api kebodohan. Nah, orang yang terbakar oleh api kebencian, keserakahan, kebodohan, itulah orang yang dalam hidup sekarang udah merasakan neraka. Jadi tidak harus menunggu setelah meninggal dunia. Nah, ya. Orang yang sudah dikuasai oleh api neraka, kebencian, keserakahan, kebodohan, tutur kata, perilakunya tadi juga akan mencerminkan kondisi itu. Dia mungkin tutur katanya buruk, perilakunya buruk, hal-hal yang jelek-jelek dilakukan seperti itu. Nah, karena itu mencerminkan dari kondisi pikiran yang terbakar tadi. Tapi di alam kehidupan sekarang ini dia sudah menderita. Tidak setelah meninggal dunia baru dia akan menderita. Makanya dikatakan bahwa dalam kehidupan sekarang menderita, setelah meninggal dunia pun juga menderita. Pelaku kejahatan akan menderita di kedua alam. Nah, ini kalimat ini terbalik memang. Kalau kita memiliki kebajikan, jadi di dalam ajaran-ajaran agama sepakat kita tentunya bahwa di setiap ajaran agama menganjurkan, mengajarkan umatnya untuk tidak melakukan kejahatan, melakukan keburukan. Yang dianjurkan adalah bagaimana kita berbuat kebajikan. Dan untuk berbuat baik memang tidak harus beramal. Kalaupun beramal juga tidak harus menggunakan materi. Ya. Sesuai dengan bidang kemampuannya masing-masing. Petani pun juga bisa berbuat baik, pengusaha pun juga bisa berbuat baik, seorang politikus, pejabat pun juga bisa berbuat baik sesuai dengan bidang kemampuan yang di dalam miliki masing-masing orang, seperti itu. Nah, begitu kita memiliki kebajikan, entah itu suka memberi, membantu, menolong, memiliki pikiran, tutur kata, perilaku yang bagus, baik, benar, ya, suka memiliki cinta kasih yang dipancarkan kepada semua orang, kepada semua makhluk, kebaikan ini membuat orang yang melakukannya hidupnya bahagia. Setelah meninggal dunia pun juga berbahagia. Kebajikan ini akan membuat pelakunya berbahagia di kedua alam. Jadi pada saat kita nginget, oh saya sudah berbuat baik dalam hidup saya, sepanjang waktu hidup saya sudah memenuhi waktu hidup saya dengan berbuat baik. Ingat itu saja rasanya bangga, rasanya tenang, damai, bahagia. Itulah surga sebenarnya. Ya. Ya, jadi tidak harus menunggu setelah meninggal dunia baru surga. Hidup sekarang pun kalau memang kita punya kebajikan, pasti akan bahagia. Dan bahagia itulah surga. Surga kehidupan sekarang akan kita peroleh karena kebajikan. Surga dalam kehidupan yang akan datang juga kita peroleh karena buah kebajikan yang kita lakukan. Jadi tadi surga dengan berbagai macam tadi itu sebenarnya tujuan kita untuk bahagia gitu ya. Tapi menggambarkan bahagia itu gimana kan kadang-kadang perlu ditunjukkan suatu cerita. Baik, ya. Bante, ada pertanyaan. Apa sih sebenarnya manfaat beragama bagi seseorang dan hubungannya dengan masyarakat banyak dan negara? Tapi jangan dijawab dulu, Bante. Baik, Pemirsa Dhamma TV, tentunya kita ingin tahu bagaimana sisi hubungan kita sebagai umat beragama dengan masyarakat dan tentunya dengan negara. Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini.
Baik, pemirsa Dharma TV tentunya masih Minute Your Mind bersama saya Sabna Dewi dan Bandit Tejapunyo. Manfaat agama adalah bahasan kita kali ini. Baik, Bandit, tadi ada pertanyaan yang mohon dijawab, yaitu apa manfaat beragama bagi seseorang dan hubungannya dengan orang banyak dan negara? Kan negara kita bermacam-macam nih agamanya, iya kan? Masih banyak kok pahamnya juga sendiri-sendiri gitu. Terjadi pertikaian-pertikaian juga di situ. Ya. Bagaimana, Bandit? Baik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali untuk hari ini ya. Jadi saya juga semangat untuk menjawab juga. Jadi begini, kita menyadari bahwa kita ini tinggal di dunia ini tidak sendiri. Ya. Semua orang, semua makhluk juga mengharapkan hidup bahagia. Nah, untuk bisa menciptakan kedamaian, untuk menciptakan kebahagiaan yang ingin kita rasakan semuanya, ini perlu kesadaran kita bersama untuk memulainya dari diri sendiri. Itu sangat penting sekali. Kita tidak akan mampu mewujudkan kedamaian dunia ini, kedamaian lingkungan masyarakat, tanpa harus diawali dari diri kita. Jadi artinya bahwa kita ini yang juga memiliki peran yang teramat penting di dalam mewujudkan sebuah kedamaian. Entah itu kedamaian di dalam keluarga, entah itu kedamaian di dalam lingkungan masyarakat, ataupun kedamaian di dalam sebuah negara atau bahkan di dalam dunia. Seperti itu. Nah, kalau kita sebagai orang yang beragama, pastikan kita juga menjadi pelaku sejarah untuk terwujudnya perdamaian itu yang diawali dari diri kita. Jadi saya rasa bagi orang yang satu orang saja bermasalah, ini sudah akan bisa menimbulkan masalah bagi lingkungan di mana dia tinggal. Dan ini dampaknya juga akan menjadi semakin luas. Kenapa? Karena orang itu, orang yang bermasalah itu misalnya tinggal di dalam satu keluarga. Karena dia bermasalah, tentu di dalam keluarga itu pasti akan menimbulkan masalah juga. Rame dengan pasangan hidupnya, rame dengan anaknya, mungkin juga rame dengan orang tua, mertuanya, seperti itu. Kenapa? Karena dirinya adalah orang yang bermasalah. Mengharapkan orang lain bisa membahagiakan dirinya, tetapi dirinya sendiri tidak melakukan apa yang sepatutnya dilakukan untuk supaya rumah tangga itu bahagia. Jadi artinya bahwa rumah tangga itu saling menuntut-tuntut aja. Ya. Suami menuntut istri membahagiakan suaminya. Istri pun juga menuntut suaminya membahagiakan dirinya. Orang tua menuntut anak-anaknya bakti, hormat pada orang tua. Nah, anak juga menuntut kepada orang tuanya sebagai orang tua yang baik seperti apa, bagaimana supaya layak dihormati dan dipuja oleh anak-anaknya. Jadi artinya saling menuntut-tuntut aja di situ. Nah, di sini kita tidak perlu menuntut. Kenapa? Karena posisinya kita masing-masing di situ ada. Sebagai seorang istri punya kewajiban kepada suami. Sebagai seorang ibu rumah tangga, dia punya kewajiban juga ngurus keluarganya, ngurus anaknya. Sebagai seorang kepala rumah tangga juga begitu, punya kewajiban sebagai seorang suami kepada istrinya, sebagai seorang ayah pada anak-anaknya. Sebagai orang tua punya kewajiban juga kepada anak-anaknya. Sebagai anak punya kewajiban tanggung jawab untuk hormat bakti kepada orang tuanya. Nah, di sini kita lakukan kewajiban kita masing-masing. Di saat semua dalam anggota keluarga ini menyadari itu, dan kemudian bisa melakukan itu, saya rasa disitulah nanti keharmonisan, kebahagiaan di dalam keluarga itu bukan hanya sebuah impian, tapi benar-benar menjadi sebuah kenyataan. Karena diawali dari diri masing-masing orang tadi. Nah, kita sudah berbicara tentang ruang lingkup keluarga. Ya. Lingkungan itu yang paling kecil kan lingkungan keluarga. Karena di dalam keluarga ini adalah bagian dari masyarakat, maka di dalam masyarakat itu akan tercipta kedamaian juga. Kenapa? Karena keluarga-keluarga di sana semuanya guyub rukun, harmonis, bahagia. Maka di dalam masyarakat itu semuanya damai, semuanya bahagia. Karena masyarakat ini juga bagian dari sebuah negara, maka di dalam negara itu akan akhirnya damai semua. Karena negara itu bagian dari sebuah dunia, maka kita akan bisa menciptakan kedamaian dunia. Dari mana itu bisa tercipta kedamaian dunia? Diawali dari masing-masing orang tadi. Jadi kita semuanya sesungguhnya memiliki peran yang teramat penting untuk bisa menciptakan kedamaian dalam diri sendiri, kemudian menciptakan kedamaian di dalam keluarga, di dalam lingkungan masyarakat, di dalam negara, dan bahkan di dalam
dunia yang kita tempati bersama. Tapi kalau misalnya mau menghancurkan, cukup satu orang. Orang yang bermasalah tadi, gegeran di dalam keluarga. Begitu satu keluarga gegeran, ini kan kalau sekarang medianya sangat mudah untuk gegeran tambah semakin luas. Curhat di mensos gitu kan. Di sana ditanggepi macam-macam. Wah, masalahnya di sini sudah sampai Surabaya, sampai Jakarta, sampai luar kota, luar pulau. Semuanya dalam waktu sesaat masalahnya di sini sampai seluruh ujung dunia tahu. Gitu kan. Jadi menjadi lingkungannya tidak sehat, negaranya juga tidak damai, dunianya tidak damai gara-gara ya satu orang yang bermasalah tadi. Nah makanya dari situlah ini penting sekali kita memiliki ajaran agama untuk sebagai pedoman di dalam kita menjalani kehidupan, supaya kita juga bisa menjadikan pribadi untuk turut serta memberikan sumbangsih untuk mewujudkan kedamaian tadi. Sesuai dengan bidang kemampuannya masing-masing tadi. Ya. Berarti ada yang bilang perbedaan agama memicu pertentangan. Sebenarnya perbedaan agama apa perbedaan tingkat kesadarannya? Ya, jadi begini kalau menurut saya sih. Agama sudah kita sepakati bahwa di dalam setiap ajaran agama apapun, yang entah itu di Indonesia atau bahkan di luar sana, kalau pernah kami membaca itu di seluruh penjuru dunia ini tidak lebih dari 4.000 keyakinan. Banyak sekali, kalau di Indonesia kan yang terdaftar aja itu kan hanya 6, tapi yang tidak terdaftar memiliki keyakinan-keyakinan aja banyak sekali, begitu kan. Nah, kita sepakat bahwa semua ajaran-ajaran agama tadi tidak mengajarkan untuk untuk umatnya melakukan kejahatan, tidak mengajarkan itu, dan menganjurkan untuk umatnya bagaimana berbuat kebajikan supaya hidupnya berguna, bermanfaat bagi lingkungan, bagi masyarakat, bagi bangsa negaranya, bagi semua orang, bagi semua makhluk. Nah, kita sebenarnya tidak perlu mempertentangkan cara untuk bisa menjadikan diri kita menjadi orang yang baik tadi. Kenapa? Memang di dalam satu keagama yang lain itu cara-caranya berbeda, tapi cara-cara yang berbeda itu jangan anggap itu keliru. Caranya berbeda, dia benar, yang di sini pun juga benar. Kalau memang benar, dipraktekkan dengan benar, maka di situ akan bisa mewujudkan kedamaian. Coba kalau permasalahannya yang diyakini ini adalah sebuah pembenaran, ya benar menurut kelompoknya, menurut pandangannya, tapi begitu dipraktekkan mereka mendapatkan keuntungan, mendapatkan kesenangan, tapi dampaknya orang lain, makhluk lain menderita. Berarti yang dipraktekkan bukan sebuah kebenaran seperti itu. Nah makanya kalau kita meyakini bahwa ajaran agama itu mengajarkan tentang kebenaran, maka agama A punya kebenarannya sendiri, agama B punya kebenarannya sendiri, agama C juga demikian. Nah semuanya ini mari kita praktekkan di dalam diri orang yang meyakini. Maka secara otomatis kalau memang benar akan bisa mewujudkan kedamaian itu. Jadi tidak perlu untuk dipermasalahkan tentang perbedaannya. Justru keunikannya ya, itu perbedaan itu unik ya. Jadi bukan keliru atau salah. Boleh dengan cara A, boleh dengan cara B, boleh dengan cara C. Kalau bisa diumpamakan untuk mempermudah apa yang saya maksudkan. Diumpamakan kebahagiaan itu terletak di atas gunung. Dan posisi kita saat ini di barat. Jangan pernah kita berpikir bahwa hanya dengan cara barat saja kita akan bisa mencapai puncak kebahagiaan itu. Kalau kita berpikir demikian tentu keliru. Karena ada juga yang akan melalui timur, utara, selatan, atas ataupun lewat bawah gitu kan juga bisa. Ya, jadi dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam jalan seseorang bisa mencapai yang namanya kebahagiaan tadi. Kan makanya juga ada pepatah yang mengatakan banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju kebahagiaan berarti. Iya, betul sekali. Iya. Saya sepakat Bante untuk hal itu, dan mungkin perbedaan itulah keunikannya. Bante, ada pertanyaan lagi. Sila keempat, musyawarah mufakat. Apakah cocok untuk umat beragama? Jangan dijawab dulu. Baik, pemirsa Adama TV, kita masuk ke Pancasila. Sila keempat itu apa cocok sih sebenarnya untuk kita umat beragama? Jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah satu ini. Baik, tentunya Medis Your Mind bersama saya Sabna Dewi dan Bante Teja Punyo. Ada pertanyaan tadi yang terpotong pemirsa. Apakah sila keempat, musyawarah mufakat dalam hikmat kebijaksanaan,
cocok untuk umat beragama? Dan apakah sebenarnya peran seorang pemuka agama, bila pemuka agama itu salah atau tidak cocok bagi umat, apa yang harus dilakukan oleh pengikutnya, Bante? Jadi begini, ini saya jawab dengan perumpamaan saja, karena kadang-kadang kalau kita jelaskan dengan perumpamaan, seseorang itu akan lebih mudah gitu untuk ya, bisa mengerti, memahami. Benar, benar. Jadi kita umpamanya, kita semuanya ini adalah orang yang lagi haus. Yang kita butuhkan pada saat kita haus itu adalah minum. Air minum air, untuk menghilangkan rasa haus kita. Kita sudah sepakat bahwa kita membutuhkan air untuk menghilangkan rasa haus kita. Apakah hanya dengan air merek A kita akan bisa sembuh? Tidak. Bisa saja merek si B, si C, segala macam merek atau kemasan yang berbeda, asalkan itu air yang bersih tadi, bisa menghilangkan haus dan lapar kita. Haus kita seperti itu. Nah, makanya dari itulah saya rasa kesepakatan kita di sini bahwa kita orang sakit, sakit mental kalau bisa dikatakan, kita ingin sembuh dari sakit mental kita. Kalau memang ini yang diajarkan ini adalah sebuah kebenaran yang bisa kita ambil kesimpulan, pasti akan membawa kesembuhan bagi mental kita. Kesepakatannya di situ. Tapi kalau misalnya kita sakit mentalnya, atau kalau diumpamakan tadi kita haus, kalau yang kita minum itu ternyata bukan air minum yang bisa dikonsumsi, ya mungkin kita bukan akan hilang rasa hausnya, tapi mungkin hilang nyawanya. Itu yang bahaya gitu kan. Nah, makanya kita harus perhatikan itu. Ya, mungkin bisa seperti itu ya. Gitu. Nah, perannya bagi pemuka agama apa? Jadi saya rasa kita semuanya itu kadang-kadang melihat kepada pemimpin kita, ya, tokoh agama kita. Biasanya kita sangat patuh kepada tokoh agamanya. Mereka memberikan contoh seperti apa, teladan bagaimana, menyampaikan seperti apa. Itulah yang kita dengar, itulah yang kita jadikan teladan. Kenapa? Karena kita adalah umatnya. Kalau yang kemudian kita jadikan teladan ini perilakunya tidak baik, yang disampaikan tidak benar, maka secara otomatis kita yang mendengarkan juga akan terkontaminasi tentang hal-hal yang negatif, perilaku yang buruk yang dicontohkan. Nah, tetapi kalau kita memang menjadi orang yang bijak, saya rasa kita tidak perlu memasukkan hal-hal yang negatif itu ke dalam diri kita. Kita tidak perlu mencontoh atau mentoladani perilaku yang tidak baik yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kita. Jadi istilahnya kita juga harus memiliki saringan. Gitu. Saringan. Ya, kalau yang baik ya kita masukkan, yang tidak baik ya biarkan lewat, gitu kan? Tidak semuanya, karena kita sudah sangat fanatik, apapun yang dikatakan tokohnya diikuti, salah benar diikuti, perilakunya jelek ya tetap diikuti. Kalau seperti itu memang kita seperti hanya orang menggunakan kacamata kuda, ya tidak pernah bisa melihat yang lainnya, yang dilihat hanya tokohnya saja. Cobalah, makanya kita perlu untuk membuka mindset kita, melihat apa yang disampaikan, apa yang dilakukan, apakah ini memang benar. Kalau memang benar, ayo kita terima, ayo kita praktekkan, ayo kita laksanakan supaya kita semuanya bisa hidup rukun, bisa hidup damai, hidup bahagia. Karena apa? Seperti itu yang tadi yang saya sampaikan bahwa kita menginginkan lingkungan yang damai. Lingkungan keluarga yang damai, lingkungan masyarakat yang damai, lingkungan negara yang damai. Karena kedamaian ini akan mampu menciptakan sesuatu karya-karya yang bagus. Kenapa? Karena kalau kita tidak damai, gimana mau berkarya gitu kan? Sama seperti Rusuk. Hanya seorang pelukis atau penyair gitu kan, pencipta lagu. Dia kadang-kadang mencari tempat yang nyaman, aman, untuk dia bisa mengolah pikirannya sehingga timbul inspirasi. Karya-karya yang bagus akan muncul, yang artinya memerlukan ketenangan, memerlukan kedamaian. Nah, makanya mari kita semuanya menciptakan ketenangan, kedamaian itu di dalam diri kita masing-masing. Tiru, contoh, toladani yang benar. Karena memang, mohon maaf, kalau belakangan-belakangan ini memang kasus kurangnya ketoladanan itu sangat sangat kurang sekali. Nah, makanya di sini kita perlu untuk belajar dharma, belajar ajaran agama, bukan hanya sekedar untuk kita hafalkan, disampaikan kepada orang lain, tapi kita arahkan ke dalam
diri sendiri. Kalaupun kita tidak bisa menyampaikan kepada orang lain, setidak-tidaknya perilaku kita sudah bisa menjadi contoh bagi orang lain. Nah, saya rasa seperti itu. Jadi untuk apa yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama, kalau memang itu hal yang benar, kebenaran ini bukan hanya menurut si A, tapi kebenaran ini bersifat universal. Jadi kebenaran yang bersifat universal ini akan diterima oleh semua ajaran agama apapun. Tapi kalau kebenaran yang bersifat pribadi atau kelompok tadi, ya benar menurut kelompoknya, tapi tidak benar bagi orang-orang secara universal. Kalau dipraktekkan pun juga membawa manfaat bagi mereka, tapi membawa dampak negatif bagi yang lainnya. Ada yang dikorbankan di sana. Tetapi kalau yang kebenaran universal, begitu kita praktekkan, kita laksanakan, kita sendiri bahagia, lingkungan, masyarakat, bangsa, negara, dunia, dan bahkan semua orang, semua makhluk, semuanya bisa hidup damai, hidup bahagia. Nah, mohon maaf Banti, pertanyaan saya yang terakhir. Sudah ribuan tahun loh agama ini ada, hadir di bumi. Tapi kok perdamaian itu sampai jadi ada PBB segala nih, ya kan? Kenapa kok perdamaian itu belum bisa secara utuh kita? Apakah memang tidak mungkin, Banti? Jadi seperti tadi, untuk menciptakan sebuah kedamaian di dalam diri kita, ini bukan tugas orang lain, bukan tugas tetangga kita, bukan tugas dari pemerintah, bukan tugas dari Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk menciptakan kedamaian di dalam batin kita, itu semuanya diawali dari diri kita sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Karena seseorang itu mau mempraktekkan, mau melaksanakan apapun itu bentuknya, karena dasarnya dia yakin. Ya. Kalau dia tidak yakin, dia tidak akan mau melakukan itu. Nah, makanya kalau memang kita cocok dengan ajaran A, kita yakin dengan ajaran A, maka kita praktekkan di situ. Ya. Nah, begitu kita mau mempraktekkan apa yang kita yakini tadi bisa menciptakan kedamaian, kalau memang yang kita praktekkan benar, pasti wujudnya kedamaian itu akan dapat kita rasakan. Kedamaian yang kita rasakan ini tentu juga akan membawa manfaat, perubahan, kedamaian, mewujudkan kedamaian di dalam lingkungan, di dalam masyarakat, dimanapun kita berada tadi. Nah, makanya sangat penting sekali untuk kita semuanya itu menyadari bahwa kita juga salah satu orang manusia yang juga memiliki peran dalam mewujudkan kedamaian itu. Jadi ini bukan tugasnya orang lain, tetangga kita, untuk mendamaikan kita. Kadang-kadang ada yang pesan juga sama saya, Bante, saya tidak ada waktu untuk semedi supaya pikiran saya tenang, pikiran saya damai. Mohon Banti meditasikan untuk saya. Loh, saya pikir-pikir gimana caranya? Wow. Ini saya bilang gini, seumpamanya Anda lapar, kemudian Anda ingin kenyang. Anda bilang sama Banti, Banti makanlah supaya saya kenyang. Mana bisa? Jadi kalau Anda ingin kenyang, Anda sendiri yang makan, bukan saya yang makan kemudian Anda kenyang. Kalau Anda ingin hidup tenang, hidup damai, bukan orang lain yang melakukannya untuk Anda, tetapi Andalah yang harus melakukannya untuk diri Anda sendiri. Saya rasa seperti itu. Jadi memang kita semuanya ini sebenarnya kristalisasi dari semua upaya-upaya untuk mewujudkan kedamaian yang semuanya harus diawali dari diri masing-masing tadi. Ya. Maka dari situlah nanti kita semuanya akan bisa mewujudkan kedamaian yang menjadi harapan bagi kita semua. Ya, begitu. Karena ternyata tingkat pemahamannya juga berbeda-beda, sehingga akhirnya kita saling mengisi ya Banti, seperti itu. Baik Banti, ini waktunya juga sudah yang sudah sampai pada di penghujung acara kita. Monggo Banti, apa yang bisa disimpulkan dari manfaat beragama pembicaraan kita ini Banti? Baik, jadi secara garis besarnya bahwa kita semuanya menyadari bahwa kita ingin hidup bahagia, orang lain, makhluk lain juga ingin hidup bahagia. Ada satu hal yang harus kita pahami dengan baik, bahwa begitu kita lahir, kita semuanya nanti pasti akan ada akhir dari kelahiran itu yang namanya kematian. Ini hanya proses dari kehidupan. Maka sebelum itu terjadi dalam diri kita, mari kita semuanya meninggalkan karya-karya yang baik, yang berguna, yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kalau ada pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan karya-karya kebajikan. Nah, semoga
ajaran agama apapun yang Anda yakini, semoga akan mampu membuat diri kita berubah menjadi lebih baik dari waktu ke waktunya, dan kita semuanya bisa berkarya sesuai dengan bidang keyakinan kita masing-masing untuk menciptakan kedamaian, menciptakan kebahagiaan yang semuanya tentu diawali dari diri kita masing-masing. Semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan ini menambah pengetahuan, memperkuat keyakinannya, sehingga bertambah pengetahuannya, bertambah kebijaksanaannya, bertambah kebajikannya, dan tentunya juga bertambah pula kebahagiaan yang dirasakannya. Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia. Ya, terima kasih Bante. Baik, Pemirsa Dapat TV, ajaran-ajaran agama banyak mengatakan bahwa tujuan kita adalah surga. Surga itu adalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan harus dimulai dari diri kita sendiri di sepanjang hidup kita dengan terus melakukan kebajikan. Tentunya ini hal yang harus dilakukan terus-menerus sampai pada akhir hayat kita nanti. Baik, Pemirsa Dapat TV, semoga nilai kemanfaatan dari acara ini bisa membuka wawasan kita semua untuk menjadi hidup lebih baik dan lebih bahagia. Terima kasih, saya Berstaf Kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih. Kata kunci kita adalah, mind is not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia.